بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <applause> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Termasuk nikmat kesehatan dan nikmat peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita dapat menambah lagi Ilmu pengetahuan agama kita pada pagi ini, sebab kedua-dua nikmat tersebut, nikmat yang kebanyakan manusia tidak pandai mensyukurinya. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda. nikmatani. Maghbunun kathiru minan nas. As-sihah wal faral. Ada dua nikmat yang sangat banyak manusia tidak pandai mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan, dan nikmat masa lapang. Demikian menurut Nabi SAW. Oleh sebab itu, bila ada masa lapang, isi sebaik-baiknya dengan kerja-kerja yang berfaedah, sama ada membawa faedah duniawi atau ukhrawi. Dan yang kedua, bila badan sedang sehat, manfaatkan. Sebab ada masanya kita sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada hadis yang lain, Iltanim khamsan qabla khamsin. manfaat yang lima sebelum datang yang lima. Manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskin. Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang kesibukanmu. Nah, yang terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum kamu mati. Allahu akbar. Macam itu Islam menjaga masa sangat bagus, sebagaimana sabda Nabi pada hadis yang lain. Jika wa Bila kamu sedang berpagi-pagi jangan tunggu petang dan bila kamu sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi Sungguh hebat Hal menjaga masa dalam Islam, time management, kita selalu mengagumi sifat orang kafir. Don't wait tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu esok. Apa yang kamu boleh buat hari ini? Islam lagi hebat, bukan? Tunggu esok. Bila kamu sedang berpagi-pagi jangan tunggu petang. Bila sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi. Islam lagi hebat. Walaupun dalam realiti umat Islamlah yang paling banyak buang masa. Umat Islamlah yang paling banyak melepak. Allahu akbar. Terima kasih banyak di atas nas doa para jemaah sangat banyak Ustadz tengok dalam WhatsApp, dalam grup, mendoakan kesehatan Ustadz. Dan Alhamdulillah, resultnya cukup menggembirakan. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi ini kita akan bahas dua perkara. Pertama, di bawah tajuk tiga perkara untuk mendapat rahmat Allah. Tiga perkara. Selepas itu nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan. Walaupun pertanyaan yang datang sampai 15 pertanyaan. Mungkin kita tidak dapat jawab keseluruhannya. Kita akan jawab mana yang datang lebih dahulu. Mungkin hanya tujuh supaya jawabannya agak lebih sempurna daripada dijawab keseluruhannya. Baik. Jadi masa lebih kurang 45 menit kita akan isi dengan topik pertama yaitu tajuk yang akan kita bahas pada hari ini tiga syarat untuk mendapat rahmat Allah sila lihat buku ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 3 halaman 41 halaman 41 topik yang akan kita bahas berdasarkan firman Allah ayat Al-Quran ayat 218 dari surat al-baqarah satu ayat saja tapi sungguh hebat kalau kita dapat tadabur lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sampaikan pada orang lain firman Allah rajim." <tuh> إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mereka lah orang yang benar-benar mengharap akan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dari terjemah harfiah tersebut kita dah dapat ambil satu kesimpulan. Ada tiga syarat untuk mendapat rahmat Allah. Iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad Fisabilillah. Kita lihat tafsirannya atau terjemah maknawinya. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tiga syarat yang perlu diperolehi, yang perlu dipenuhi oleh seseorang, yang perlu dipenuhi oleh seseorang agar dia layak digolongkan sebagai orang yang benar-benar telah mengharap rahmat Allah. Apa dia yang tiga itu? Iman, hijrah, dan jihad. Fisabilillah. Timbul pertanyaan. Apa makna rahmat Allah, Pak Ustaz? dan mengapa setiap manusia perlu mengharap rahmat Allah. Dan yang ketiga, bagaimana cara supaya kita mendapat rahmat Allah? Pertanyaan yang sangat penting. Apa itu rahmat Allah, Pak Ustaz? Mengapa setiap manusia memerlukan rahmat Allah? Yang ketiga, bagaimana cara untuk Mendapat rahmat Allah, rahmat Allah maknanya kasih sayang Allah. Tanpa rahmat Allah, tak akan mungkin manusia akan hidup bahagia di dunia lagi, apalagi di akhirat. Semua keperluan manusia. Sejak tempat tinggal, makanan, minuman, oksigen, dan lain-lain adalah di antara kesan-kesan rahmat Allah bagi mereka. Itu baru satu sisi: makan, minum, tempat, pakaian, oksigen itu untuk jasmani. Belum lagi rohani, hidayah, tawakal, sabar, takut, mengharap, ikhlas. Setiap rohani manusia sangat memerlukannya. Malah, keperluan kita terhadap makanan rohani. Lebih penting daripada makanan jasmani itu di dunia, belum lagi di akhirat. Amalan kita diterimanya itu rahmat Allah, bukan amal kita yang menentukan. Bahagia di akhirat, tapi rahmat Allah. Malahan, seseorang tidak akan mungkin masuk syurga tanpa rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda La yadkhulu ahadum minkum amaluhu aljannah wa la yujiru minan nar wa la ana illa birahmatin minallah Tidak seorang pun daripada kamu amalnya yang memasukkan dia ke surga." Tidak seorang pun daripada kamu amalnya yang menjauhkan dia daripada neraka. Tidak, ustaz ulang sekali lagi: bukanlah amalmu yang memasukkan kamu ke dalam syurga, juga bukan amal kamu yang dapat menghindarkan kamu dari neraka. Dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian? Nabi jawab, wala ana. Aku juga demikian. Tapi aku masuk syurga, aku terhindar dari neraka, berkat rahmat Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi, kesimpulan hadis tersebut bukanlah amalan kita yang memasukkan kita ke syurga, bukan, tetapi manusia masuk syurga berkat rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain, Allah pernah berfirman kepada syurga. Apa kata Allah pada syurga? Ya ayyatuhal jannah. Anta rahmati. Wahai syurga. Engkau adalah rahmatku. Allah panggil syurga dengan panggilan rahmatku. Itu sebabnya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Manusia masuk syurga berkat rahmat Allah. Karena rahmat Allah, manusia masuk neraka karena keadilan Allah. Jadi pahaman kita Ahlussunnah Wal Jamaah bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam syurga. Menghindarkan kita dari api neraka. Semuanya rahmat Allah. Lihat berapa betapa pentingnya rahmat Allah kita raih selagi hayat dikandung badan. Hadirin dan hadirat ini tidak bermakna kita tak perlu beramal. Izinkan ustaz untuk menjelaskan dengan bahasa bebas, sebab ustaz yakin semua kita telah baca buku ini. Walaupun yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Ini tidak bermakna kita tidak perlu beramal selagi hayat dikandung badan. Prinsipnya sama. Bila kita lapar kita perlu makan. Tetapi dalam keyakinan kita bukan makanan yang menghilangkan lapar. Allah. Namun demikian, walaupun Allah yang mengenyangkan kita, betul tak kita mesti makan sebagai sebab untuk mendapat kenyang. Bila kita sakit, lalu kita makan obat, jumpa doktor, Bila sembuh dari penyakit, bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Allahu Asyafi. Namun demikian, untuk mendapat kesembuhan, kita perlu jumpa dokter. Kita perlu makan obat. Dan peranan dokter dan obat hanya penyebab saja. Bila haus, kita minum. Bila hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga bukan minuman, tapi Allah. Namun demikian, air perlu diminum. Bila ingin menambah ilmu. kita pun belajar dengar tazkirah dengar ceramah lalu kita dapat ilmu bukan ustaz sebenarnya yang memberi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa ilmu Allah namun demikian kita perlu attend class Kita perlu dengar kuliah online. Kita perlu baca buku. Semua itu adalah sebab-sebab untuk menambah ilmu pengetahuan. Lebih kurang macam itu. Sekali lagi walaupun yang memasukkan kita ke dalam syurga adalah rahmat Allah. Ini tidak bermakna kita tak perlu beramal. Okey. Bila dah faham itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran: "Orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah, mereka mesti miliki tiga sifat: pertama, iman; apalagi bila dikaitkan masuk syurga." Tak ada iman, jangan mimpi akan masuk syurga. Walau awak baik macam mana, sebagaimana nasihat Sami yang kita sebut dua hari yang lalu, salatlah, jangan tinggal salat, walau sekali, tapi yang nasihat itu Sami. Konten nasihatnya bagus. tapi awak tidak akan masuk syurga kalau awak tidak mentauhidkan Allah. Malah awak dapat digolongkan sebagai orang yang cakap tak serupa bikin yang layak mendapat laknat Allah. Yang kedua hijrah dan yang ketiga Jihad Fisabilillah. Okey, sekarang kita ingin bahas satu demi satu dengan lebih tuntas, lebih sempurna, lebih lengkap. Apa dia iman, Pak Ustaz? Semua kita tahu. Iman itu keyakinan, iman itu kepercayaan. Keimanan dan keyakinan yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim ada enam: iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhirat, iman pada takdir. Itu nomor satu disebut oleh Allah awal-awal lagi untuk mendapat rahmat Allah. Awak mesti ada iman. Iman itu ada enam cabang. Ustaz ada tulis di dalam buku, "Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Jilid Satu lengkap dengan dalil-dalilnya." <tuh> iman yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Sebab itu, rukun iman yang pertama, iman pada Allah. Iman pada Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ada tiga jenis. Yang paling utama dari tiga jenis itu adalah tauhid uluhiyah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. sebabnya tauhid uluhiyah dipanggil juga dengan tauhid ibadat. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Walaupun mereka punya tauhid rububiyah Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Orang kafir juga ada keyakinan itu. Jangan terlalu bangga. Orang kafir juga ada keyakinan seperti itu. Orang kafir tidak pernah mendakwa dirinya dicipta oleh berhala yang dia sembah. No. Ini tertera dalam Al-Quran. Bila kamu tanya kepada penyembah berhala, Hai hey Muhammad, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Wa man yudabbirul al amr. Allah. Siapa yang mentarbi alam ini? Turunkan hujan, panas, gempa bumi, tanah longsor. Mereka jawab Allah. Begitu juga terhadap tauhid asma wa sifat. Mereka juga percaya Allah punya sifat. Maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta. Walaupun tidak sesempurna kita, tapi mereka percaya Allah itu penyayang, pengasih. Itu sebabnya terlalu jangan terlalu bangga. Hafal sifat 20. Itu termasuk tauhid asma wa sifat. Pembeza utama mukmin dengan kafir tauhid uluhiyah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Iya kana budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Tidak kepada yang lain sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Allah saja kita dah bahas banyak tentang bab ini ketika membahas tentang rukun kalimat la ilaha illallah nafi dan isbat bukan hanya orang kafir yang boleh hancur segala amalannya gara-gara tidak mentauhidkan Allah. Allah sebut dalam Al-Qur'anul Karim, amal baik amal baik orang kafir di akhirat nanti bagaikan haba ammansura, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Bukan orang kafir saja. Bila umat Islam tauhidnya tak kemas, tak mantap, syirik sana, syirik sini. Minta kepada wali-wali, minta kepada keramat-keramat. Percaya ramalan bomo. Juga mengakibatkan semua amal saleh mereka. Zero. Lihat ayat 65 Az-Zumar. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad. Hey eh Muhammad, jika engkau berbuat syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Dan kelak di akhirat kamu pasti jadi orang yang rugi. Kata ulama hadis, Nabi Muhammad yang maksum itu pun Allah beri amaran keras. Lain asyrakta, ta, bukan lain asyraktum. Tum itu kamu ramai. Lain asyrakta Bila engkau berbuat syirik, hai hey Muhammad, hancur segala amal saleh. Terhadap insan yang maksum, terhadap insan yang mustahil akan berbuat syirik, Allah beri warning seperti itu, apatah lagi orang-orang macam kita. Berapa banyak hari ini orang-orang Islam masih lagi percaya ramalan bomo. masih lagi percaya kononnya roh-roh orang yang sudah mati boleh menolong dia menyampaikan hajatnya kepada Allah. Semua itu syirik. Nah, Pak Ustadz, jadi iman yang macam mana ya Pak Ustadz? Yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah. Dengar ayat ini. Ini sengaja Ustaz tulis Al-An'am 82. Apa firman Allah? <Sysis> Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bizul Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka lah orang yang akan aman dari siksaan Allah. Dan merekalah orang yang mendapat hidayah. Ketika ayat ini turun sahabat tidak faham. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman." Semua orang pernah buat zalim ya Rasulullah. Kalau tak besar pun kecil. Bukankah itu bermakna mereka telah campurkan iman mereka dengan kezaliman sebab mereka memahami zalim itu dosa sebagaimana ayat atau doa yang dipanjatkan oleh atuk dan nenek kita Adam dan Hawa ketika mereka ditegur oleh Allah makan buah larangan kerana ikut hasutan syaitan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Ya Allah, kami telah buat dosa. Sekiranya Engkau tidak kasihani dan ampunkan kami, sudah tentu kami termasuk orang yang rugi. Adam dan Hawa gunakan istilah Rabbana zalamna. Jadi sahabat memahami itu. Kata Nabi tidak. Yang Allah maksudkan bukan dosa itu. Kamu tak pernah dengar ke nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman. Itu makna zalim, iaitu syirik. Ya bunaya, la tu syirik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi anak, jangan buat syirik. Sebab syirik itu dosa yang amat besar. Jadi Allah maksudkan iman tak boleh campur syirik. Zalim di situ maknanya syirik. Oh begitu kata para sahabat. Oleh sebab itu bila kita ikut tafsiran Nabi, ayat ini akan jadi berbunyi begini. Maknanya. Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Ringkasnya, kita umat Islam hari ini. andai kata mengaku beriman, tapi pada masa yang sama juga buat syirik. Orang tersebut tidak akan aman dari siksaan Allah di akhirat. Dan orang tersebut sebenarnya belum mendapat petunjuk atau hidayah. Allahu Akbar. Lihat cantiknya bila kita belajar tafsir, belajar akidah, membuat kita jadi takut. Syukur Alhamdulillah. Jemaah yang telah mendapat bimbingan Ustaz. Pak Ustaz, saya sakit ini boleh tak saya begini, begini, begini. Saya disuruh begini oleh Bomo, sini begini. Saya takutlah syirik. Nah Itu maknanya dah ada tanda-tanda baik. Takut pergi ke Bomo. Takut. Dia suruh pakai tangkal Disuruh sembelih ayam untuk merawat penyakit yang dia alami. Bomo cakap, begini dan begitu. Bahwa yang buat kamu ini sifolan Dalam diri awak ini ada sekian belas ekor jin. Semua itu mengarut. Ustaz tidak kata tidak boleh dirawat melalui rawatan alternatif. Baca Quran. Minta bantuan-bantuan kepada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang faham. Boleh dirawat, tak semestinya melalui dokter. Sebab sihir memang wujud. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Jadi ringkasnya syarat pertama untuk mendapat rahmat Allah iman mesti mantap dan iman itu tidak boleh bercampur walau sedikit dengan syirik. Syarat pertama. Syarat yang kedua hijrah. Hijrah maknanya pindah. Disebabnya al hijratu lugatan hijrah menurut bahasa tarkul ula lithania. meninggalkan yang pertama pergi kepada yang kedua ini namanya hijrah tinggalkan batam pergi ke kuala lumpur tinggalkan singapura pergi ke johor hijrah tinggalkan Malaysia, pergi ke Melbourne, pergi ke Perth, hijrah. Makna asal. Tapi kita kena ingat, hijrah terbagi dua. Hijrah hissiah, hijrah physically, hijrah ke Perth, hijrah ke Tokyo, hijrah ke London. migran. Transmigrasi. Itu hijrah physically. Arabnya hijrah hissiya. Hijrah yang kedua, hijrah maknawiyah, hijrah sikap. Hijrah sikap. Berpindah dari pemalas kepada rajin. Hijrah daripada jahil kepada berilmu, hijrah daripada pengotor kepada pembersih, dan yang paling utama hijrah sikap yang perlu dibuat hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah daripada banyak buat bidaah kepada ikut sunnah nabi, termasuk hijrah, hijrah daripada taklid buta. kepada ittiba. Islam yang dibina selama ini berdasarkan Islam nenek moyang, tradisi pada Islam ikut Quran dan Sunnah itu hijrah juga namanya hijrah sikap. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak katakan hijrah hisiyah tidak perlu cuma hijrah hisya, hijrah physically tidak diwajibkan ke atas semua manusia. Tapi ada kadang-kadang orang itu juga jika ada kemampuan hijrah hisya. Seperti hijrah umpamanya dari Palestin ke Jordan ke negara-negara lain karena tidak menyelamatkan agama. Sebab di sana terancam nyawa. Pernah kita dengar dulu dari Afghanistan ke negeri lain. Pernah kita dengar dulu daripada Syria, sekarang ini ke negara lain, karena tidak merasa aman melaksanakan agama di negeri tersebut. Kalau mampu, silakan. sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan akidah mendapat arahan Allah tinggalkan Mekah pergi ke Madinah itu hijrah haisiyah tapi lebih daripada itu Nabi telah membawa terjemah hijrah maknawiyah suruh umat tinggalkan syirik menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Tinggalkan amalan nenek moyang, menyembah berhala, berzina, minum arak, berjudi, berperang, bagi mereka itu tidak ada masalah kepada larangan Nabi. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul Muhajirin man hajaramana Allahu anhu." Sebaik-baik hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah larang berzina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada ibu bapa. Tinggalkan itu. Ini memberi isyarat hijrah maknawiyah. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Sebaik-baik hijrah adalah kamu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini lebih kepada hijrah maknawiah. Hijrah sikap. Kalau selama ini terbiasa minum arak, berjudi, berzina. Hijrah maknanya tinggalkan. yang selama ini suka mendatangi bomo, dukun, tukang tilik, tukang tenung, tinggalkan. Selama ini berguru pada guru-guru yang merapu, mengajar kita sesuatu tanpa membawa dalil, tarikat-tarikat tinggalkan ikut ajaran Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Sebab hanya itu jaminan seseorang terlepas daripada kesesatan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang barangkali sebelum kenal kuliah seperti ini, sesuai dengan pengakuan banyak ibu-ibu, syukur Pak Ustaz, kami dapat jumpa Pak Ustaz. Malah, ada yang mengatakan syukur adanya PKP, dengannya kami dapat mengikuti kelas online seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kami tinggalkan amalan-amalan lama yang ternyata itu bukan islami kepada sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu namanya hijrah. Itu namanya hijrah maknawi. Dari hijrah daripada bertaklid buta kepada beramal dengan dalil Quran dan Sunnah yang dipanggil dengan ittiba Nah, yang terakhir, yang ketiga. Syarat pertama dan yang kedua tak akan kesampaian kalau tidak ada yang ketiga. Jihad fi sabilillah. Ustaz artikan dulu. Al jihadu ma'khudhu minal juhdi bi Orang Arab kata, Jihad itu diambil dari kata juhdun. Juhdun dengan makna masyakah. Masyakah itu bahasa kita bersusah payah. Tapi bukan bersusah semua susah payah itu jihad. Bukan bermakna setiap bersusah payah itu Jihad yang dimaksudkan bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan Al-Jihadu fi sabilillah fi di dalam sabil jalan. Sabilillah jalan Allah, bersusah payah, bersungguh-sungguh dalam jalan Allah. Jadi kalau al-jihad mengandung makna bersusah payah, bersungguh-sungguh, fi sabilillah pula definisinya at-tariqul ila mardatillah. Jalan yang boleh menyampaikan Anda kepada keredaan Allah. Itu makna fi sabilillah. Sebabnya, fisabilillah ini termasuk salah satu asnaf yang layak menerima zakat. Kita buat masjid, kita buat rumah tahfiz semata-mata untuk membangkitkan kepahaman Islam agar Islam itu menjadi lebih kuat pada masa hadapan. Kita bina, kita bina asrama untuk tahfiz-tahfiz. Kita ajar mereka akidah, akhlak yang mulia untuk menjadi pengganti-pengganti kita di belakang hari. Boleh kita salurkan zakat. Itu namanya fisabilillah. <tuh> Jadi al-jihadu fisabilillah maknanya bersungguh-sungguh dalam jalan Allah. bersungguh-sungguh untuk mendapat reda Allah ila mardatillah. Jangan batasi. Fisabilillah itu hanya berperang melawan orang kafir secara physically. No. Itu sebabnya pendakwah-pendakwah yang bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Allah berpaksikan ayat Quran dan hadis Nabi mereka juga sebenarnya layak untuk disalurkan zakat-zakat. Sebagaimana kata Dr. Yusuf al karadawi di dalam kitabnya Fiqh Zakat, peperangan hari ini dengan orang kafir bukan lagi peperangan yang bersifat fisikal. No. Tetapi lebih kepada al-ghazul fikri. Peperangan pemikiran. Peperangan ideologi. Oleh sebab itu, bila ada orang yang ingin menyebarkan ajaran Allah yang betul, yang tepat, yang murni, berpaksi Quran dan Sunnah, mereka dibolehkan untuk menerima zakat. Sampai begitu. Malah, jangan batasi hanya dengan berperang saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jam 4, setengah, jam 4, bangun malam, tahan ngantuk, sungguh-sungguh ambil uduk, bersihkan badan, menghadap Allah. Yang kita harap semata-mata reda Allah, pun itu namanya jihad fisabilillah. Luas makna jihad fisabilillah. sebabnya ada satu riwayat. Walaupun ada yang menilai sebagai daif. Tapi maknanya betul. Setelah balik daripada Perang Badar, umat Islam yang hanya 300 orang lawan seribu, dimenangkan oleh Allah. Ada yang meninggal dunia, mati syahid. Perang pertama dalam Islam. Apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat-sahabatku sekalian. Kita baru saja balik dari jihad kecil. Kita sedang menuju berhadapan dengan jihad yang lebih besar. sahabat-sahabat oh, jadi terkejut. Ya Rasulullah, ada lagi ke jihad yang lebih besar? Jawab Nabi, "Jihadun nafs melawan hawa nafsu. Ingin kaya dengan cepat, ada peluang untuk rasuah." Kita tahan. tahan, ada peluang untuk memuaskan nafsu seks sedang berada di tempat jauh daripada keluarga dan kenalan. Duit pula banyak, jihad lagi. Sungguh-sungguh tahan, itu makna jihad fisabilillah. Itu sebabnya Ustadz berani mengatakan, syarat pertama iman, syarat kedua hijrah tak akan tercapai bila tak ada jihad fisabilillah. Kesungguhan. Sungguh-sungguh belajar akidah, sungguh-sungguh laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu maknanya hijrah. Kalau tak ada kesungguhan, semua tak akan jadi. Itu maksud ustaz, syarat pertama: iman. Iman bukan sembarang iman. Iman mesti... sunyi, bersih daripada dicemari oleh syirik. Tak boleh campur walau sedikit. Hanya iman macam itu yang boleh membuat kita aman dari siksaan Allah di akhirat dan mendapat hidayah. Yang kedua, hijrah. Hijrah bukan sekedar hijrah fizikali. Tapi yang paling utama, hijrah maknawi. Ustaz selalu buat contoh. Minta maaf kalau contohnya tak elok. Hijrah dari Kuala Lumpur menuju ke Bangkok. Hijrah juga. Perpindahan tempat namanya hijrah. Hesia, physically. Tapi sampai di Bangkok, Bangkok pula akhlaknya. Berzina, berjudi, minum arak. lebih baik berada terus di Kuala Lumpur. Tapi kita tidak lakukan perkara-perkara itu. Ini lebih baik walaupun tidak melibatkan hijrah physically, tapi hijrah maknawiah Lahir di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur, mati di Kuala Lumpur, tak keluar ke mana-mana, tetapi senantiasa tinggalkan perkara-perkara sikap-sikap yang tidak elok kepada sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Nah, andai kata terlanjur pada masa silam, syarat yang tiga ini tidak ada. Jangan lekas putus asa, itu di antara rahmat, itu di antara hikmah. Mengapa ayat ini diakhiri? Wallahu afurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dulu barangkali tiga syarat tadi itu kurang sempurna. No problem. Tak ada masalah. Better late than never. bapak-bapak dan ibu-ibu masih lagi beruntung berbanding dengan kawan-kawan yang seumur, yang sebaya, satu demi satu meninggal dunia. Tak sempat memperbaiki keadaan. Kita masih lagi sempat. Betulkan iman melalui pelajaran akidah, melalui pelajaran tafsir, melalui pelajaran al-asma'ul husna. Atas dasar itu kita berhijrah. Dan nampak akan kesembuhan. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz secara bebas begini, tapi tidak lari. Ustadz yakin sebab Ustadz baca dulu pagi tadi, apalagi apa yang Ustadz tulis itu. Ustadz sendiri yang tulis, sebab itu masih belum faham. Tolong dengar balik YouTube tolong dengar sekali dua kali tiga kali ingat pepatah orang tua lancar kaji karena diulang oke okay, kita masuk ke bahagia